それと。Seran menerima tahap dua perkara korupsi dari BGD Banten Global Development yang kerugian negaranya berkisar 5 miliar, namun sudah ada, alhamdulillah sudah ada pengembalian dari salah satu tersangkanya senilai 1,1 miliar. Dan memang setelah tahap 2 ini kejaksaan akan melimpahkan perkara ini segera ke pengadilan, dan teman-teman media bisa nanti ikut memantau jalannya proses persidangan. Semoga aja dalam perjalanan nanti ada yang mengembalikan kerugian negara tersebut, karena bagaimanapun kita prioritaskan untuk pengembalian dari kerugian negara. Kalau untuk tersangkanya sendiri Pak, nasibnya seberapa Pak? Oh iya, untuk tersangka karena ini ada 3 tersangka dan salah satunya Ilham sudah mengembalikan, ya otomatis akan berbeda dengan yang belum mengembalikan. Semoga aja nanti semuanya bisa mengembalikan dan akhirnya akan balance terhadap proses penanganannya ke depan.